Jadi sudah update loh teman-teman. Ada apa saja yang baru di update kali ini? Yuk mari kita lihat. Yang pertama di sini ada paket antariksa spesial. Wow, harganya Rp106.000 akan mendapatkan pesawat UFO, ada armor dan juga ada pet yang baru, pet alien blob. Ini kok aneh amat ya namanya. Dan di sini juga dijual terpisah untuk kendaraan UFO-nya, harganya Rp64.000. Untuk armor galaksinya harganya Rp57.000 dan untuk pet aliennya harganya 90 gam. Dan langsung saja yuk mari kita review apakah item-item tersebut itu bagus sesuai dengan harganya. Oke, dan di sini ku sedang mabar nih teman-teman bersama teman-teman. Waduh, ku udah beberapa minggu ini belum upload nih. Nah, ini baru upload dan nanti juga ada kode ya teman-teman, silakan. Semoga beruntung, ada kode masing-masing 30 gam untuk 30 orang tercepat saja. Dan juga ada satu kode untuk robot mecha ya teman-teman, silakan. Semoga beruntung ya teman-teman. Dan sekarang saatnya langsung saja aku akan mereview armor yang baru, yaitu armor galaksi. Dan dari segi penampilannya di sini ku sangat tertarik sekali. Bagus sekali untuk dari segi penampilannya ya teman-teman. Kita lihat kekuatannya. Oke, yuk langsung saja, di sini ada simbol terbang ya teman-teman kekuatannya. Oh, lihatlah saat terbang juga ada efeknya tuh teman-teman. Oke, apakah ini terbangnya tinggi? Oke, ku akan coba naik ke atas tower. Apakah armor galaksi ini bisa menuju ke atas tower? Dan ini juga bisa terbang rendah ya teman-teman, dan juga bisa terbang tinggi. Oke, nah sekarang ku akan menuju ke tower nih teman-teman. Oke, ku akan meluncur ke tower. Jika bisa ke atas tower, berarti ini terbangnya tinggi ya teman-teman. Oke, yuk mari kita ke tower. Wah, sepertinya ini tinggi loh teman-teman. Wow, ini keren sekali. Dan juga ada efek bintang yang melingkar ya teman-teman, mengelilingi armor galaksi ini. Wow, ini keren sekali. Siapa yang pengen beli nih teman-teman? Ayo buruan beli. Tapi bukan hanya armor galaksi saja, di sini juga ada pet dan juga ada pesawat UFO. Oke, ku akan beli petnya dulu ya teman-teman. Inilah dia pet alien. Dan harganya 90 gam. Oke, dan ku beli satu dulu deh. Waduh, ini aneh banget. Tapi ya udah deh, pada bilang lucu, ya udah deh, ini petnya lucu ya teman-teman. Maksa banget. Oke, dan ini dari jenis kelangkaan legendary. Waduh, ini jangan gendong-gendong dulu ya teman-teman. Oke, dan mana nih untuk petnya? Nah, ini dia. Aduh, ini lidahnya, ini meletnya panjang banget ya teman-teman lidahnya. Oke, dan di situ juga ada yang sudah membesarkan. Dan ya lucu lah, sekarang kok petnya agak-agak gimana ya, nggak seperti pet yang zaman dulu ya teman-teman. Ini agak-agak ke boneka ya teman-teman, tapi bisa jalan. Oke, dan yang ketiga di sini ku akan mereview pesawat UFO-nya nih teman-teman. Seperti apa pesawat UFO ala-ala PKXD? Oke, apakah ada kekuatan lainnya selain terbang? Oke, yuk langsung saja kita lihat. Ini dia pesawat UFO-nya. Widih, keren banget pesawat UFO-nya nih teman-teman. Dan lihatlah di bawahnya, kita bisa menculik teman kita nih teman-teman. Bisa ngangkut orang. Wow, ini bukan bonceng di atas, di samping atau di depan, tapi di bawah ya teman-teman. Oke, dan kita bawa terbang saja yuk. Ini siapa nih? Kak Unicorn. Oke. Oke, dan kita bawa Kak Unicorn yuk teman-teman. Kita menuju ke pusat kota. Dan setelah ini ku akan mencoba untuk bermain robot mecha ya teman-teman. Oke, di sini selain terbang, di sini juga ada kecepatannya nih teman-teman. Oke, nanti kita coba lihat kecepatannya. Ayo teman-teman, pada pakai pesawat nih. Sepertinya belum pada beli ya pesawat UFO-nya ya. Ini bagus banget loh teman-teman. Oke, dan kita lihat kekuatannya seperti apa sih kecepatannya. Wow, cepet banget ya teman-teman. Oke, ini keren sekali. Oke, nah itu seperti itu ya teman-teman. Oke,
Kiki dan ku sangat suka dengan update yang ini ya teman-teman, lain daripada yang lain, dan ini belum pernah ada. Oke, ini bagus banget. Siapa yang pengen beli, ayo buruan beli. Oke, yang terakhir ku akan mencoba bermain robot mecha, dan nanti juga kodenya bakal muncul. Jadi bersiaplah ya teman-teman, kodenya nanti muncul bersamaan. Mana yang kode robot mecha, mana yang gem, ku juga enggak tahu. Pokoknya ku acak ya teman-teman. Oke, dan langsung saja yuk, mari kita bermain robot mecha. Oke teman-teman, dan di sini ku bersama berapa orang nih? Oh, 4 ya. Ini hanya untuk 4 orang saja. Waduh, temanku yang lainnya kasihan dong. Di sini ada Kak Max Friend, ada Kak siapa tuh? Aduh, ini enggak jelas nih. Ada Kak Mursi, ada juga Kak XXXAYS. Aduh, susah amat. Oke, dan ini sebenarnya ini harus bekerja sama ya teman-teman. Kita harus bekerja sama untuk mengalahkan lawan kita nih teman-teman. Dan ini banyak sekali nih teman-teman gerombolannya. Oh tidak. Oke, dan di sini juga jangan lupa untuk ambil yang tanda plus hijau itu untuk tambah koin nih teman-teman, tambah skor atau tambah kekuatan nih yang hijau. Oke, dan kita juga harus menghindari tembakan ya teman-teman. Dan di sini aku sudah punya senjata di kanan kiri ya teman-teman. Untuk yang tangan kanannya ini aku pakai bor. Untuk yang tangan kirinya ini aku pakai yang untuk menghalangi tembakan nih teman-teman. Oke, pelindung tembakan ya. Oke, dan ini juga beli dengan mengumpulkan mur ya teman-teman, atau apa, atau baut ya, mengumpulkan baut nih teman-teman. Jadi teman-teman harus sering-sering bermain robot mecha ini nih teman-teman, supaya kita juga bisa mempunyai kekuatan nih di tangan kita. Dan untuk kakinya ini juga aku sudah mengganti dengan roda ya teman-teman. Dan di sini sampai ombak 6 nih teman-teman. Waduh, aku bersama Kak Max Friend nih teman-teman. Waduh, ini aduh Kak Max Friend jangan sampai meningsoy dong, nanti aduh aku sendirian nih teman-teman. Aduh, susah dong melawan mereka yang banyak sekali kalau sendirian. Baru sampai di ombak 7. Waduh, 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 terperangkap. Oh, tidak, aku meningsoy. Oke, dan inilah dia codingnya. Semoga teman-teman beruntung ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Terima kasih yang sudah like, subscribe, comment, share. Dan jangan lupa follow Instagramku, Yeteh Putri Isti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.